Shalom semuanya, terima kasih sudah mampir ke channel saya. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Oscar Morata tentang cara mengiringi SATB atau paduan suara empat suara, terutama bagaimana posisi tangan kiri dan kanan dalam mengiringi lagu SATB. Ini akan sangat berguna untuk teman-teman yang sering mengiringi paduan suara di misa atau acara gereja. Yuk, langsung kita mulai. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara mengiringi lagu Tuhan Kasihanilah Kami yang merupakan bagian dari Misa Laudation. Saya akan tunjukkan bagaimana cara mengiringi sopran alto tenor bass SATB untuk lagu ini, khususnya bagaimana mengatur posisi tangan kiri dan tangan kanan saat bermain. Lagu ini memiliki beberapa akor yang cukup sederhana. Kita akan mulai dengan akor-akor dasar yang sering muncul di lagu ini, seperti C, F, G, dan G7. Saya akan tunjukkan posisi tangan kiri untuk memainkan bass dan tangan kanan untuk memainkan harmoni. Misalnya, untuk C, tangan kiri memainkan root note C, dan kita bisa menambahkan variasi seperti interval kelima atau oktav. Tangan kanan bisa memainkan harmoni dengan akor penuh. Untuk lagu ini, kita akan menggunakan pola bass sederhana dengan mengikuti akor yang tertulis. Pada bagian pertama yang dimulai dengan Tuhan Kasihanilah Kami, tangan kiri saya akan memainkan root note C, sementara tangan kanan memainkan akor C di bagian harmoni. Setelah kita tahu akor dasar, saatnya untuk menyelaraskan dengan melodi SATB. Di sini, tangan kanan akan fokus pada melodi bagian soprano, sementara tangan kiri tetap memainkan bass dan menjaga ritme. Cobalah untuk mendengarkan suara soprano agar sinkron dengan akor-akor di tangan kanan. Untuk membuat pengiringan lebih dinamis, kita bisa menambahkan variasi interval pada bass tangan kiri, seperti bermain interval kelima atau oktav, interval ketiga juga boleh. Ini akan memperkuat bagian bass, terutama untuk suara bass di sopran alto tenor bass. Jadi itu dia cara mengiringi lagu Tuhan Kasihanilah Kami untuk sopran alto tenor bass.
Semoga tutorial ini membantu kalian dalam mengiringi paduan suara di misa. Jika ada pertanyaan atau request lagu lain, jangan ragu tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, Tuhan memberkati, dan sampai jumpa di video berikutnya.